Selamat pagi, Cikgu. Selamat pagi, Cikgu. Saya Puan Siti dan ini suami saya, Encik Aiman. Kami datang untuk tengok kad laporan anak saya, Abu. Baiklah. Ini kad laporan, Abu. Keputusan peperiksaan untuk semua subjek adalah sangat baik, kecuali subjek bahasa Inggeris. Rendah juga ya markah bahasa Inggeris Abu ni, Cikgu. Apa yang kami perlu buat? Macam inilah, Cikgu. Secara jujurnya, kami berdua ni memang tak pandai bahasa Inggeris. Nak hantar Abu ke kelas tuisyen bahasa Inggeris pun kami tak mampu. Ya. Markah bahasa Inggeris lemah dan ini mempengaruhi keseluruhan markah. Cikgu bahasa Inggeris dia juga ada bagi tahu yang Abu tak dapat menumpukan perhatian dalam kelas. Macam mana kami boleh bantu Abu dalam bahasa Inggeris ni, Cikgu? Kami memang nak sangat anak kami pandai bahasa Inggeris. Abu, Cikgu nak tanya. Awak ada masalah ke dalam kelas masa bahasa Inggeris? Ada cikgu. Saya kurang faham apa cikgu bahasa Inggeris ajar. Sebab tu lah saya kurang beri tumpuan. Cikgu faham. Oh ya, saya baru teringat. Ada salah seorang ibu bapa kawan Abu kenakan Montessori kepada anaknya untuk belajar bahasa Inggeris. Anak mereka mendapat markah yang sangat bagus dalam bahasa Inggeris. Saya rasa Puan dan Encik patut mencuba Montessori ni. Apa kata Puan dan Encik belajar bahasa Inggeris dengan Montessori bersama Abu di rumah? Saya mendapat cadangan daripada salah seorang ibu bapa kelas ni berkenaan Montessori. Anak mereka memang fasih berbahasa Inggeris. Wah, Montessori ni apa? Macam mana penggunaannya, Cikgu? Mari saya tunjukkan aplikasi Montessori ni. Aplikasi Montessori ni mesra kanak-kanak tau. Dan ia dapat membantu untuk mengekalkan tumpuan dengan lebih baik. Puan dan Encik boleh daftar dulu. Aplikasi ini ada bahagian ibu bapa dan anak-anak. Ada pelbagai jenis cerita pendek bahasa Inggeris untuk anak-anak belajar dan dikemaskan setiap minggu. Selain itu, anak-anak juga dapat membuat aktiviti dalam bahasa Inggeris. Tak perlu risau jika Puan dan Encik nak kawal skrin masa melalui telefon atau tablet kerana aplikasi Montessori ni boleh digunakan tanpa internet. Puan dan Encik boleh cuba aplikasi ini dan kenalkan kepada Abu dan belajar bersamanya. Naik dan mudah ni. Terima kasih atas cadangan ni, Cikgu. Abu, jom kita balik. Abu, sini kejap. Mak ada nak tunjuk sesuatu. Ya, Mak nak tunjuk apa? Mak dan Ayah nak Abu belajar bahasa Inggeris menggunakan aplikasi Montessori ni. Cuba Abu tengok. Menarik kan? Tapi, Abu susah nak belajar bahasa Inggeris. Kat dalam kelas, Abu tak faham pun apa cikgu ajar. Sebab itulah, Mak dan Ayah nak Abu belajar dengan Montessori. Kita cuba sama-sama. Mak dan Ayah pun nak belajar bahasa Inggeris juga. Baiklah, Mak, Ayah. Okey, Abu carilah cerita apa yang Abu suka. Lepas tu baca kepada Mak dan Ayah. Abu nak baca The Shepherd Boy. Wow. The Shepherd Boy. Once, there lived a shepherd boy in a village. He liked to play jokes. Dah, Mak. Activity 1. Ada games lah, Mak, Ayah. Ya ke? In the woods. Well done. Abu betul semualah, Mak, Ayah. Ya. Saya dan suami memang kurang masa bersama Abu kerana sibuk bekerja. Kami berdua pun memang kurang fasih bahasa Inggeris. Agak sukar untuk kami mengajar Abu. Jadi kami serahkan kepada cikgu di sekolah untuk mengajar bahasa Inggeris. Tapi kami sendiri tak tahu yang Abu ni suka belajar bahasa Inggeris dalam kelas. Sebab tak faham. Bila tengok markah subjek bahasa Inggeris Abu yang mempengaruhi keputusan keseluruhan, kami sedih. Abu sendiri sedih sebab tak dapat sekolah subjek bahasa Inggeris. Kami berdua memang menitik beratkan prestasi Abu di sekolah. Bila cikgu mencadangkan Montessori kepada kami, selepas 3 bulan, Abu menunjukkan perubahan dalam subjek bahasa Inggeris di sekolah. Hi, now I enjoy learning English and I can speak well too. Abu juga sekarang sudah mula faham. Dia juga dapat membaca dengan baik cerita bahasa Inggeris. Saya dan suami juga seronok sebab dapat belajar bersama dan mula menggunakan bahasa Inggeris dalam kehidupan seharian. We love seeing Abu learn English with Montessori. Semua orang boleh belajar bahasa Inggeris dengan Montessori. Sekarang, Abu rajin bercerita dalam bahasa Inggeris bersama kami. Setiap malam, Abu akan luangkan 20 minit bersama Montessori. Dan sekarang, Abu dah berjaya mendapat markah yang baik dalam subjek bahasa Inggeris. Walaupun saya dan suami tidak tahu bahasa Inggeris dengan baik. Abu berjaya naik kedudukan 10 teratas dalam kelas. Yes, I love Montessori.
Pada saya, dengan aplikasi Monkey Stories ini memang mudah untuk digunakan bagi kanak-kanak. Terdapat pelbagai jenis cerita bahasa Inggeris boleh dipilih dengan aktiviti yang menarik. Abu juga menunjukkan perubahan yang positif selepas menggunakan Monkey Story. Dia sudah boleh bertutur, membaca dan mendengar bahasa Inggeris dengan baik. Kami berdua sangat berpuas hati dengan aplikasi Monkey Stories. Ibu bapa di luar sana juga perlu cuba. Muat turun aplikasi Monkey Stories sekarang. Dapatkan dengan harga promosi RM229 setahun sahaja. Klik link disediakan untuk dapatkan promosi ini. Slot terhad. Mom, Dad, let's go. I want to read stories for both of you. That's so nice, Abu. Let's go.